Di mana tadi? Mari. Kangen siapa? Jelas, emang nggak jelas, cara nggak jelas. Teh, tumpang duduk teh. Aku nggak mau nikah, dipaksa-paksa nikah. Tuh, aku gagal nikah teh. Ini ada apa nelpon? Halo, apa lagi? Udah, nggak mau aku. Ih, sengaja aku kabur. Kamu tuh udah kepergok kemarin sama sama laki-laki lain. Di mana? Ih, segitu aku kasih tahu di WA-nya, kamu nggak mau jujur. Ya Allah, aku sakit hati banget sama kamu. Udahlah, aku nggak mau nikah sama kamu, aku malah dipaksa-paksa lagi. Tamu undangan udah bubarin aja tamu undangan. Nggak apa-apa, siapa juga yang malu, kamu yang ngeduluin. Aku tuh nggak suka kamu kakinya panuan. Ih, jempol kamu juga cantengan. Ih, bau tau. Udahlah, aku mau menikah sama kamu. Aku... Ya Allah... Siapa juga... Aku udah punya pacar baru di sini. Lebih cantik daripada kamu. Ada di samping aku. Siapa yang mulai? Kamu mulai duluan sama cowok yang lain. Aku melihat dengan mata kaki kepala sendiri. Ya, iya. Yang kemarin kamu beli mie ayam ceker-cekernya nggak ada jempolnya. Ya iya kan, di pinggir jalan. Kamu tuh masih ngelacirah. Mau ngomong sama pacar aku yang baru. Mau katanya. Kamu tuh udah nyakitin aku soalnya. Iya. Udah, aku kecewa sama kamu. Kecewa banget. Udah, aku mau ini. Aku udah sama pacar baru aku. Enggak udah. Ih, enggak urus. Sok aja urus yang di sana. Udah, bye. Ya Allah. Teteh sendirian teh. Enggak nungguin siapa-siapa. Teh, aku mau ini teh. Aku lagi galau banget teh. Aku mau curhat dong ke teteh. Enggak apa-apa kan aku di sini ngobrol sama tetehnya. Aku di sini ya. Aku tuh gagal nikah teh. Dia tuh ketahuan selingkuh sama cowok yang lain, sama buaya teh. Kok bisa? Cowoknya ada ekornya soalnya. Iya. Aku malah dipaksa hari ini. Aku dari pagi loh teh. Ini aku muter-muter siang cari kabur. Soalnya aku dicariin dari pihak sananya. Iya. Aku sengaja kabur. Mana tamu undangan tuh udah pada datang lagi, udah nyebarin undangan, tamu undangan pada datang. Ya, biarin aja sih aku. Tadi pura-pura ke WC terus kabur deh. Daripada aku sakit hati kan.
Nggak apa-apa ya teh, aku jadinya curhat sama tetehnya. Nggak apa-apa kan? Iya, aku galau banget tuh teh. Biar gak galau gimana ya teh? Ih, sumpah tetehnya senyumnya manis banget sih. Iya, coba senyum teh. Aduh. Makasih lo teteh udah ngedengerin curhatan aku teteh. Aku agak sedikit ini sih. Tapi masih galau teteh. Aku mau nyanyi-nyanyi boleh enggak teteh? Enggak apa-apa. Teteh nanti itu ikutan nyanyi sama aku. Kok enggak bisa sih? Dengerin aja. Ya udah. Tapi aku mau minjem gitar dulu teteh. Ya. Bentar ya teteh. Bang, pinjem gitar, Bang. Ya Allah. Ini teteh aku enggak apa-apa ya nyanyi di sini ya. Aduh, enggak ganggu tetehnya kan. Oh ya, kita biar ngobrolnya enak, kita kenalan dulu teteh namanya siapa? Iya. Siapa? Iya. Iya. Tia. Tia. Tia, nama panjangnya siapa teh? Tia aja. Tia aja. Nama panjangnya siapa? Tia aja. Tia aja, ada ajanya gitu. Enggak. Tete tuh harusnya ini namanya jangan itu. Disa, bagus Disa. Disa tahu nggak? Ada kepanjangannya Disa. Disayang aja. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Sayang. Lihat ya, aku mau nyanyi dulu ya. Lagu galau, aku mau nyanyi lagu galau. Lagu galaunya apa ya? Oh ini, hati aku lagi hancur dari sekarang. Nyanyi lagu ini. Hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur hatiku. Itu bantuin aku nyanyi. Aku lagunya jangan itu deh. Oh lah, harusnya tuh teteh request lagu galau dong teteh. Anja. Oh, ini teh. Harusnya aku yang di sana. Oh, dampingimu. Dan bukan dia. Ayo teteh ikutan. Harusnya aku yang kayaknya mah ketawa. Kok jadi masih galau kayak gimana dong? Aku ini aja ya, aku itu aja lari temen-temen gitu. Aku mabuk itu jadi nanti galau nggak sih teteh? Eh boleh nggak sih teteh? Nggak boleh. Aku harus gimana dong teteh? Biar nggak galau. Oh nyanyi. Oh tetehnya terhibur. Jangan-jangan tetehnya. Oh jangan-jangan tetehnya lagi galau juga. Oh tetehnya lagi galau juga. Kenapa teteh ikutan galau? Aku nimbrung di orang yang galau yang nambah galau. Teteh harusnya ngibur aku. Ini malah aku yang ngibur teteh. Teteh nyanyi ayo. Nggak bisa teteh. Aku tuh gagal nikah tau teh. Bisa. Iya. Ya udah kalau kayak gitu mah aku nikahnya sama teteh aja. Kau masih yang pertama, ada yang kedua. Maaf cinta selalu buat kau marah. Dan keko susah yang sah. Semua terima sama. Ya enggak apa-apa daripada aku gagal nikah. Iya kan? Besok boleh. Ya udah nanti Sherlock aja. Hah? Rumahnya? Semua bawa lama. Ketawa terus lagi.
Tete punya lagu enggak? Tete beneran lagi galau. Enggak, sedikit. Dikit. Biar hilang galaunya gimana? Nyanyiin. Nyanyi, dinyanyiin. Kenapa ya? Soalnya aku juga lagi galau. Ini kok aku jadi yang menghibur Tete-nya ya? Aja lah biar sama-sama terhibur gitu ya. Aku mau nyanyi lagu ini teh. Kayaknya cocok buat Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian paling baper di sini teh. Ku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak buatku hancur. Ku tak akan mengulang keminta satu keyakinan. Baik untukku. Alhamdulillah. Kenapa Tete senyum-senyum? Gimana Tete? Udah terhibur belum Tetehnya? Lumayan sih. Teteh orang mana sih? Orang Plumbon. Hah? Plumbon. Apa? Plumbon. Plumbon. Dimana tadi? Mari. Kangen siapa? Kenapa bisik-bisik? Teh, aku punya lagu lain teh. Tapi lagunya ini mah lagunya solawatan. Teteh tahu nggak solawatan? Iya. Tahu. Aku mau solawatan nggak apa-apa Teteh? Mau coba nih. Bin ya muhtar.
senyum terus. Enak aja sih. Apa? Adem suaranya. Adem. Salawat tante. Tahu salawat itu tante? Tahu nggak salawat itu? Oh, itu judulnya Robby Kolak. Tentunya barangkali punya koleksi gitu apa gitu. Barangkali pernah dengar selawat ini gitu. Aku punya lagu buat Teteh. Ini lagunya. Tetehnya mau gak dilamar? Boleh. Teh, jam berapa sih sekarang? Jam berapa teh? Jam 8. Emang bener? Emang bener jam segini bidadari udah keluar? Kau masih yang pertama, ada yang kedua. Maaf cinta seselalu buat kau marah. Dan keko susah yang sah, semua terima apa adanya. Saya janji sama kau seakan tegak. Teteh kesibukannya apa? Apa? Kesibukannya apa? Kerja? Udah lama kerja Teteh? Oh lumayan. Eh ada yang jatuh Teh. Bentar diambil. Maafkan bila setra bisa kas tinggal kau. Dan kau paksa saya untuk bisa belajar melupakan kau. Maafkan cinta setra bisa. Teteh punya ini enggak, punya Instagram enggak? Ada. Enggak apa-apa dong malam ini curhat sama Teteh gitu. Biar aku enggak galau lagi. Curhat apa aja. Ini curhatnya aku. Iya. Aku galau Teteh ditinggal nikah. Ya. Tetehnya barangkali punya solusi gitu kan. Apa Teteh nama IG-nya? Iya 18. Hah? Iya 18. Kenapa 18 Teteh? Tanggal lahir ya? Umurnya tadinya sih. Tadinya? Sekarang berapa Teteh? Tianya TIA. Oke Teteh. Oke Teteh. Aku sekarang mau kabur lagi Teteh. Takut nanti dicariin. Cariin, nanti aku dicariin sama orang. Aku kabur gak apa-apa ya? Hah? Teteh ketawa lagi. Ya Teh. Makasih Teteh udah ngedengerin aku. Ya, makasih ya Teteh. Teteh gak apa-apa kan tinggal? Assalamualaikum Teteh. Alhamdulillah.